There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana kabar teman-teman hari ini? Masya Allah tabarakallah. Semoga teman-teman sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dan Allah permudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video Uma, yang baru gabung sama channel Uma. Salam kenal ya teman-teman, dari Uma Zaid dan Zabib, ibu dengan dua orang anak yang masih kecil yang tinggal di kontrakan sederhana. Alhamdulillah hari ini Uma bisa share kegiatan lagi nih teman-teman. Jadi hari ini kegiatan Uma jemur pakaian ya. Dan sebenarnya video ini tuh sambungan video yang kemarin ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nonton video yang kemarin itu kan jilbabnya warna pink ya. Kalau ini jilbabnya warna hijau karena emang udah ganti ya teman-teman. Karena jilbab pink itu kan udah basah ya, abis Uma metik sayur pagi itu. Lumayan lembab jilbabnya, jadi gak nyaman aja gitu kalau dipakai lagi. Sebenarnya cuaca hari ini tuh agak mendung ya teman-teman, gak terlalu terang karena mungkin emang pagi tadi itu habis gerimis ya. Tapi ya gimana ya, karena emang jemuran Uma atau pakaian Uma lagi banyak nih teman-teman, makanya harus Uma jemur. Kalau gak dijemur nanti takutnya gak kering ya. Dan jemuran Uma tuh kenapa banyak ya hari ini? Karena Uma habis dari kampung ya teman-teman kemarin itu, jadi belum sempet nyuci di kampung, makanya Uma nyuci waktu sampai di kontrakan. Dan seperti biasa ya, emak-emak anak dua ini kalau ngelakuin aktivitas di luar itu harus bawa anak teman-teman. Kalau anak-anak mau bangun ya, Abang Zaid sama Dedek Zabib. Karena kalau Uma tinggal di dalam, biasanya Dedek Zabib itu agak rewel. Jadi dia mau ikut aja gitu ya, kalau Uma kemana-mana. Teman-teman ada yang kayak gitu juga gak sih, anaknya yang masih kecil ya mungkin khususnya. Karena kalau kayak Abang Zaid itu kan emang udah bisa jalan ya. Jadi emang kemanapun Uma pergi gak apa-apa gitu kalau Abang Zaid ikut. Tapi kalau Dedek Zabib itu kalau Uma udah keluar gitu ya, kayak jemur pakaian, mau nyiram sawit, apapun lah gitu kegiatannya yang di luar, pasti dia pengen ikut aja. Kalau ditinggal di dalam tuh ya teman-teman, dia rewel gitu, nangis. Makanya Uma bawa keluar dan Uma kasih mainan. Kalau nggak dikasih mainan takutnya nanti ganggu ya, nggak jadi dong kerjaannya selesai. Dan alhamdulillah teman-teman, kalau yang pakaian Uma jemur ini ya di video ini tuh kering. Alhamdulillah sampai jam 3-an ya kalau nggak salah itu cuacanya agak lumayan terang lah ya, nggak panas banget. Tapi pakaiannya bisa kering. Dan sorenya hujan lagi dong. Ya gitulah ya teman-teman, di sini cuacanya kadang nggak nentu gitu. Mungkin karena di dekat gunung ya, makanya cuacanya itu kayak nggak nentu gitu teman-teman. Dan hari ini di hari apa sekarang ya, hari Selasa ya, hari Selasa ini Uma gak jemur pakaian dulu nih teman-teman. Jadi cuacanya mendung lagi, terus gerimis juga, jadi kayaknya Uma gak jemur pakaian hari ini. Mudah-mudahan lah ya nanti jam 10-an atau jam 11-an gitu ya, mudah-mudahan cuacanya panas lagi jadi Uma bisa jemur pakaian. Oh ya teman-teman, itu yang di sebelah Uma itu, yang di belakang Abang Zaid itu, yang banyak kantong plastik itu tempat sampah ya teman-teman, kantong plastik sampah. Jadi kemarin itu sebelum pulang kampung kan udah Uma bungkusin ya ke dalam tempat sampah gitu. Tapi emang belum sempat membuangnya, makanya itu banyak numpuk itu teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ya nanti sore bisa dibuang, karena emang belum sempat teman-teman. Jadi kan kita sampai itu hari Sabtu, hari Minggu, pokoknya ada aja gitu ya kerjaannya. Dan kalau hari Senin sama Selasa itu ya kayak biasa ya, Buya sekolah, kadang sekolah itu udah jam 5 pulangnya, dan kadang sorenya pun hujan atau banyak alasan mungkin ya. Makanya belum sempat dibuang. Ya mudah-mudahan lah ya hari ini bisa dibuang sampahnya, jadi teman-teman ngelihatnya juga enak ya. Karena kalau ngelihat sampah kayak gitu pasti teman-teman kurang nyaman ya ngelihatnya. Dan
Dan lanjut lagi kegiatan Uma di malam hari. Jadi ini tuh hari yang sama ya teman-teman. Ini tuh Uma habis belanja sayur gitu ya. Dan Uma langsung ke dapur. Ini tuh Uma lihat bunga-bunga ini ya teman-teman. Gak bunga sih ya, daun sirih Uma. Udah ada daunnya yang layu gitu teman-teman, yang warna coklat sama agak kekuningan. Jadi itu Uma cabutin dulu. Terus Uma taruh lagi di tempatnya. Uma isi air juga tadi ya, biar ngeliatnya nyaman lagi. Dan ternyata waktu Uma mau nyuci piring ini, sabun cuci piring Uma juga habis teman-teman. Masya Allah. Jadi Uma langsung aja isi deh. Tapi Uma belum sempat beli yang ukuran besar. Alhamdulillah kemarin tuh waktu jajan di warung depan ada nih, Uma beli ukuran yang kecil, yang harga 4.000-an gitu ya teman-teman. Nah lanjut deh, Uma di sini mau nyuci piring dulu. Jadi kebiasaan Uma kayak gitu ya teman-teman, sebelum tidur itu Uma suka nyuci piring karena biar segar gitu loh teman-teman, bangun pagi itu nggak ngelihat tumpukan piring gitu ya. Jadi kita enak ngelakuin aktivitas selanjutnya, karena biasanya Uma pagi itu emang harus masak ya buat bekal Buya ke sekolah. Jadi kalau harus nyuci piring dulu, belum lagi waktunya ya, terus belum lagi moodnya yang kayak enak banget gitu ya ngelihat tumpukan piring. Makanya Uma tuh biasanya nyuci piring itu malam-malam. Kalau teman-teman gimana nih? Kalian sukanya gimana? Biasanya nyuci piringnya sebelum tidur atau emang pagi hari? Kalau Uma biasanya malam ya teman-teman, sesempat-sempatnya deh gitu. Kalau emang capek banget ya nggak dikerjain, ya gitulah ya. Pokoknya diusahakan aja. Oh ya, semari nemenin Uma nyuci piring, Uma mau curhat juga nih ke teman-teman. Uma mau cerita. Jadi hari ini tuh Uma masih flu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya flu-nya udah hampir sebulanan gitu teman-teman. Jadi suara Uma masih kedengeran bindeng ya, karena Uma masih flu sama batuk juga. Jadi kalau malam itu susah banget tidurnya teman-teman. Ya teman-teman yang tahu nggak sih teman-teman apa obatnya? Kalau ada teman-teman yang tahu boleh ya kasih tahu Uma, karena nggak enak banget rasanya teman-teman ya. Terus juga Uma juga mau cerita, jadi Uma tuh juga lagi sakit gigi nih teman-teman. Masya Allah banyak banget ya sakitnya. Ya gak apa-apa lah ya, sabar terus, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa-dosa Uma di masa lalu ya, amin. Nah gitu ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman dengernya kurang nyaman, mohon maaf ya. Karena sebenarnya Uma agak susah nafas nih teman-teman sembari ngomong gini. Terus juga sakit gigi tuh bikin segala macamnya nggak enak teman-teman, tahu lah ya gimana rasanya sakit gigi, yang pernah ngerasain pasti tahu tuh ya nggak enaknya sakit gigi. Jadi kemarin tuh Uma cabut gigi teman-teman, cabut gigi sebelah kiri ya, geraham gitu. Terus juga yang sebelah kanan ada yang sakit. Ya lengkap lah ya. Ada yang sakit, terus juga ada yang habis dicabut. Gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan setelah ini cepat sembuh. Doakan ya teman-teman ya. Oh ya, lanjut lagi ya kegiatan Uma. Jadi Uma hari ini tuh teman-teman juga mau food preparation ya. Jadi tadi itu kan Uma habis belanja dari pasar ya teman-teman, sama Buya pastinya, sama anak-anak juga. Gak ke pasar sih, masa malam-malam pasar buka. Ke warung gitu ya, warung sayur. Tapi warung sayurnya itu lengkap banget teman-teman. Di sana tuh ada jual sayurnya, ada ikannya juga, lengkap lah ya pokoknya ya. Nah makanya Uma habis belanja terus langsung Uma bongkar. Karena di sini tuh meskipun udah malam ya, sebenarnya ini tuh jam 8 atau 8:30 kalau Uma nggak salah ya teman-teman. Tapi kalau nggak nggak 8 deh, jam 9 malahan kalau Uma nggak salah ya. Karena sepulang itu Uma ada jam 7, terus Uma istirahat dulu, anak-anak udah pada tidur, baru Uma ngelakuin ini. Jam 9 deh. Nah ini Uma food preparation ya teman-teman, food prep. Kalau bahasa sederhananya food prep aja lah ya. Terlalu berbelit ya, Uma belum gak terlalu pandai juga nih bahasa Inggris. Jadi menurut Uma food preparation ini emang penting banget ya teman-teman. Ini tuh salah satu cara kita menyederhanakan hidup loh teman-teman. Kenapa Uma bilang cara menyederhanakan hidup? Karena manfaatnya banyak sih teman-teman. Kalau menurut Uma ya, menurut Uma pribadi yang udah pernah coba food prep dari tahun kemarin, itu perdana Uma coba food prep itu emang gak kewalahan teman-teman. Karena yang pertama Uma wadahnya atau food containernya itu gak banyak. Terus yang kedua juga kita butuh waktu juga ya, waktu senggang agak lama buat food prep ini. Tapi enaknya tuh banyak. Enaknya itu kita lebih hemat belanja, terus juga waktu mau masak kita tinggal ambil aja. Pokoknya manfaatnya banyak banget teman-teman. Dan yang paling pentingnya itu adalah kita bisa menyederhanakan hidup kita. Maksudnya apa? Kalau kita nggak sediain bahan makanan di kulkas misalnya nih, pasti kita malas ya hari ini mau masak atau apa gitu lah ya. Pasti kita mikir lagi.
Nah, akhirnya gimana? Ujung-ujungnya uang yang keluar gitu kan. Mending jajan di luar aja deh, pasti kayak gitu kan ya, teman-teman. Tapi kalau kita udah ada stok di kulkas, kita udah simpen, udah kita siapin lah ya, tinggal masak aja. Itu pasti kita bakalan mikir dua kali buat jajan. Jadi gitu ya, teman-teman, cara menyederhanakan hidup sih menurut Uma. Nah, lanjut lagi video itu tadi Uma udah selesai juga potong-potong ikan ya. Jadi belanja Uma hari ini tuh sebenarnya semuanya totalnya itu 115 tambah 5.000, 120.000 ya, teman-teman. Jadi Uma hari ini tuh enggak belanja, belum sih sebenarnya, belum belanja cabe karena cabe di tempat yang biasa Uma beli ini cabe merahnya lagi habis. Yang ada cuma cabe hijau. Uma beli 1/4 kilo, cabe hijau 1/4 kilo itu 5.000 ya. Masya Allah, ternyata murah loh, teman-teman. Uma baru tahu kalau cabe hijau itu murah. Karena emang Uma biasanya nggak pernah stok ya cabai hijau. Uma biasanya stoknya itu emang cabai merah. Tapi emang karena cabai merahnya lagi nggak ada ya, daripada nggak makan cabai kan ya. Nggak bisa kan kalau kita nggak pakai cabai makannya, makanya dibeli aja deh cabai hijau. Nah, ini Uma habis cuci telur ya, teman-teman. Biasanya telur itu sebelum Uma masukin kulkas itu Uma cuci dulu ya. Terus nanti Uma taruh di dekat pintunya. Nah, ini dia teman-teman stok belanja rumah hari ini ya, buat selama seminggu insya Allah ya, semoga cukup. Tapi kalau nggak cukup ya disukup-cukupin lah. Nah, itu Uma beli kecap bango lagi ya, teman-teman. Kecap bango itu Uma beli buat nanti obat Uma ya, obat batuk Uma ini, sama asam yang tadi itu ya, ada kelihatan di video ya, teman-teman. Nah, ini Uma tutup-tutup dulu ya food containernya, nanti biar masukin kulkasnya lebih mudah. Oh ya, teman-teman, mohon maaf ya kalau warna food container Uma ini nggak nyambung ya, maksudnya itu nggak senadang. Karena Uma emang nggak punya ya yang warnanya senada semuanya gitu. Uma punyanya campur-campur karena Uma belinya di tempat yang beda-beda. Kalau teman-teman punya food container yang senada pasti enak banget ya. Misalnya pink semuanya gitu, atau putih semuanya, atau biru, atau ungu mungkin. Pasti enak banget ya, teman-teman. Sebenarnya sih Uma juga mau ya, tapi rezekinya belum ada. Doain ya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya. Kalau Uma sih sukanya warna pink, teman-teman. Jadi pengennya tuh beli yang warna pink semuanya gitu. Tapi sebelum Uma masukin food container ke dalam kulkas, ini Uma bersih-bersihkan dulu ya kulkasnya. Terus Uma cek lagi apakah ada masih ada stok-stok yang kemarin. Jadi kalau masih ada, Uma satuin tempat gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Ini yang terakhir, itu buncisnya tadi ketinggalan. Oh ya, ini dia ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau ngelihat banget gitu ya, pasti teman-teman kelihatan itu. Itu tuh rak Uma itu kurang satu ya, rak kulkasnya. Itu rak kulkasnya pecah satu, teman-teman. Jadi sisanya cuman yang di bawah sama yang di atas. Oke, teman-teman, sekian dulu video Uma hari ini ya. Semoga video Uma hari ini bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Bye-bye. Mohon maaf apabila ada salah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.